Gila, lu perhatikan ya di trailer ya, ya. Ini selama gua mungkin 3 tahun terakhir ini ya, gue tuh gak pernah tuh ngulang-ngulang trailer sampai gue slow motion. Lu bayangin ya, gue slow motion, bukan cuma gue ulang aja tapi gue slow motion. Yang gue slow motion adalah teriakannya tuh si Laurie atau si Jamie Lee Curtis pas teriak no 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 no, let it burn. Gila, gue perhatiin dia ngomong let it burn atau let him burn, karena di Amerika tuh banyak dualisme tuh yang bilang tuh let it burn atau let him burn. Tapi apapun itu, gila, teriakan ini fenomenal. Teriakan si Laurie ini yang fenomenal, terulang lagi di Halloween Kills yang gue akan coba bahas sedikit ya di podcast gue kali ini. Lu harus dengerin. Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel. Yes, kali ini gue akan bahas ya teaser resminya tuh film Halloween Kills yang baru rilis sekitar 2-3 hari lalu. Filmnya tuh atau teasernya tuh gak terlalu lama ya, sekitar 50 detik ya. Tapi lu lihat ya, sejuta makna nih, gue bilang gila. Teriakannya, screamnya si Laurie, si Jamie Lee Curtis di mobil, lu lihat sendiri ya. Itu kayak ada sehubungannya tuh, sambungannya sama Halloween keempat yang tahun 2018 kemarin. Dia tuh melarikan diri, terus dia rumahnya kan si Mike Myers kan diinfokan tuh terbakar tuh yang terakhir itu. Nah itu kayaknya tuh ada pemadam kebakaran tuh mau nyelamatin atau mau mau ke rumah itu, mau padamin api. Jadi sampai teriak-teriak kan, let it burn, biarkan terbakar, no, gila. Sampai seperti lu perhatiin ekspresi detailnya si Jamie Lee Curtis pas lagi teriak gitu, lagi ketakutan, mulut sampai kebuka lebar. Gue sampai slow motion itu teriakannya, gila. Ini film bener-bener layak ya, pasti gue nantikan. Gila, semua penggemar Halloween dari yang klasik dari tahun 1978 ini pasti nunggu-nunggu film ini. Si penulis aslinya, si John Carpenter, bilang bahwa ini gue pasti yakinkan bahwa ini adalah kepuasan lo orang untuk para pecinta Halloween dari yang zaman, yang dari sejak tahun 1978 itu. Ini adalah, gue yakin itu adalah kepuasan. Dia bilang seperti itu. Dia bilang ini brutal, intense, pembunuhan tuh terjadi di mana-mana, tinggal dihitung, counts, kills counts, dia sampai bilang gitu. Terus si Jason Blum yang punya Blumhouse itu bilang juga, ini katanya adegan-adegan di film Halloween Kill ini hampir dia gak pernah tuh selama filmnya, rumah produksinya itu, dia tuh bilang hampir gak pernah tuh sesadis seperti Halloween Kills. Gila, ini yang pasti bukan film untuk anak-anak berarti ya. Udah pasti sih Halloween itu kan memang dari dulu emang bukan film untuk anak-anak ya. Gila, sutradara tuh tetap masih sama ya, si David Gordon Green yang tahun 2018 terakhir Halloween tahun 2018 ya, yang Halloween 4 ya. Gila deh, gila, sejuta makna ya. Kalau gue tangkep sih ya, let it burn itu artinya tuh kan rumah yang terakhir kan di Halloween keempat yang 2018 kan terbakar tuh, ada si Mike Myersnya di sana. Tuh kayaknya tuh ada pemadam kebakaran tuh yang buru-buru, atau berapa mobil pemadam kebakaran tuh yang buru-buru tuh pengen kayak madamin api kali ya. Terus dia teriak-teriak mungkin dari sebuah mobil yang dia melarikan diri bertiga tuh, dia tuh bilang no, jangan, yang biarkan dia terbakar. Tapi kalau lihat di pertamanya trailer ya tuh ada orang yang tergeletak tuh, kayaknya tuh mungkin salah satu petugas pemadam kebakarannya kali ya. Terus wah gila deh, ini katanya teror yang mengerikan nih. Si semua yang terlibat di film ini, sampai si Jamie Lee Curtis bilang dia enjoy banget film ini karena menurut dia ini adalah yang paling dahsyat, yang paling intens, yang paling brutal. Dia semua sepakat ngomong hal tersebut. Wah, ini layak kita nantikan ya, masih setahun lagi, harusnya nih tahun 2020 bulan Oktober, tapi di tunda lagi sampai Oktober 2021. Ya gak masalah, masih setahun lebih. Tapi yang pasti ini trailer buat lini masa Amerika tuh pada heboh tuh, kata-katanya tuh yang lumayan viral. Let it burn-nya itu bikin viral di seantero Amerika atau di dunia bahkan. Nanti tahun 2022 ada lagi tuh, seharusnya 2021 Halloween Ends. Gila ya, gak habis-habis ya. Tapi kalau gue yakin, kalau si David Gordon Green yang jadi sutradara, ada si John Carpenter ya penulis aslinya, naskah aslinya dari awal Halloween itu ada di sini,
ini gue yakin menjanjikan sebuah franchise yang paling besar ya mungkin ya, yang paling ditunggu di tahun 2021. Semoga ya nggak ditunda lagi. Ya udah, paling gue sampai sini aja ya. Gue serius ya, gue nonton ini, lu bayangin ya, seperti yang gue bilang tadi ya, gue sampai slow motion waktu dia teriak di teaser ya. Gila tuh, bener-bener ya, gue bandingin sama waktu si Jamie Lee Curtis waktu muda, waktu dia main Halloween dari sejak pertama, terus yang kedua sama 2018. Emang ya perubahan usia tuh gak bohong ya, tapi dia totalitas dia teriakan, dia scream of Mr. Lowry, gila itu masih membekas banget ya. Itu bikin gue tuh nginget banget film-film Halloween yang sebelumnya. Wow, gila, hebat. Ini pasti film yang gue nantikan banget. Lu orang juga pasti nantikan. Udah janjikan semua yang terlibat di sini, sampai si Jason Blumnya aja bilang seperti itu. Artinya film ini bener-bener juara. Gila. Ya udah, paling sampai sini dulu ya. Lu ada pembahasan lain, kalau lu ada mungkin ada persepsi sendiri dari trailernya atau teasernya ini, lu jangan lupa komen, lu like kalau lu suka. Kalau lu suka lagi, lu support gua dengan lu subscribe dan lu share channel ini supaya gue tetap terus bisa berkarya. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Oh!